dangdut pendatang baru Lia Kalia baru-baru ini dikabarkan tengah berseteru dengan teman seprofesinya yakni Cupi Cupita. Perseteruan ini cukup menyita perhatian publik lantaran unggahan keduanya yang banyak diposting ulang oleh akun gosip. Dalam postingan Lia sendiri, ia memperlihatkan salah satu jarinya yang berdarah sambil menyebut nama Cupi dengan kata-kata yang kasar. Menurut pengakuan Lia, perseteruan ini dilandasi adanya masalah pribadi yang sudah lama ia pendam kepada Cupi yang berimbas kepada pekerjaannya. Lia merasa Cupi terlalu banyak mengambil pekerjaan dibandingkan dirinya, padahal mereka berada di satu label yang sama. Apakah perseteruan antara Lia Kalia dengan Cupi-Cupita hanya sebuah settingan belaka untuk mendongkrak popularitas agar tetap eksis di dunia hiburan? Saksikan klarifikasi Lia Kalia sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Wow. Oke, ini. Oke. Kita Lia bersama Kalia. Dengan Lia Kalia yang lagi viral nih, yang karena berantem sama Cupi-Cupita. Berseteru dengan Cupi-Cupita. Emang benar itu cakar-cakaran? Benar. Coba-coba mana yang luka katanya? Ini masih ada nih. Masih ada. Masih coba ada. Close up, close up. Kemarin banget soalnya ya. Iya. Kita lihat dulu. Enggak usah lama-lama, enggak usah lama-lama. Enggak usah lama-lama. Lihat mana ininya, lihat. Papi Uya jangan pegang-pegang dong. Iya ini ya. Enggak. Eh, Jum, doang, kamera. Satu. Bentar Jum, kamera. Lihat. Dekil banget tangan lu, Pi. Berarti benar tuh cakar-cakaran ya. Iya, ada videonya juga gak sih? Pas berantemnya ada? Enggak ada sih, tapi kan di situ kan di Ancol kejadiannya. Jadi banyak orang di Ancol itu. Oh, banyak yang lihat. Dan ya, sempat dilerai juga sih. Gara-gara apa sih ributnya awalnya? Ada banyak masalah sama dia itu. Sebenarnya kamu apa, janjian. Masalahnya apa aja masalahnya? Hah? Masalahnya apa aja? Masalah pribadi lah. Enggak apa, apa aja? Rebutan cowok bener. Ya itu salah satunya. Cowok kamu direbut dia apa cowok kenapa dia direbut cowok kamu? Kenapa sih cowok direbutin? Ya dia yang udah ngerebut. Ngerebut cowok kamu? Ngerebut cowok aku dan selain itu dia juga udah menghambat karir aku gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara ya. Jadi kebetulan kan aku tuh ada label. Terus di label itu dia juga di situ tapi dia tidak ada kontrak sama label. Tapi seakan-akan dia di label itu sebagai nyonya. Nyonya. Tahu dari mana kalau dia gak ada kontrak di label itu? Kalau gak ada kontrak kok dapat kerjaan? Nah itu dia. Oh. Kalau menurut kakak kalau gak ada kontrak tapi dia seperti nyonya, menurut seperti kakak. Seperti nyonyanya selalu. Gimana harus jelas seperti dong. Nyonya itu ya, dia selalu dapat pekerjaan. Sedangkan aku yang udah tanda tangan kontrak, punya perjanjian kan, selalu di cancel. Dengan alasan yang tidak jelas. Mungkin gitu, Cupi lebih oke kali dari Mbak Lia. Hah? Lebih oke. Suara-suara. Hey, suara lebih bagusan aku dong coba, dibanding kamu Cupi. Tes, kamu tes. Coba. Oke. Sembari goyang di sini. Mandul atau lagu apa? Mandul boleh. Duet sama Bang Billy. Oke. Okay. Bisa mantep aja lo Bang. Nih. Ibarat kata sapi-sapi Australia ini padat. Oh. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Tapi belum juga mendapatkan putra. Jangan udah, balas. Bikin malu. Dibilang gak usah nyanyi bikin malu. Nah, suara kamu jadi menurut kamu jauh lebih bagus sama Cupi? Jauh kemana-mana, aku kan jebolan salah satu kompetisi gitu. Nah kalau Cupi-Cupita itu, mana ada, suaranya bagus gak menurut kamu? Apa? Gak ada bagus-bagusnya, pales kemana-mana. Terus kenapa bisa dia yang lebih banyak? Itu kalau kamu kan tadi bilang, katanya kerjaan kamu banyak kan di-cancel. Di-cancelnya itu digantiin sama Cupi? Iya. Salah satunya kayak gini nih misalnya, ini kan dari manajemen telepon kan, Lia tanggal segini ada enggak gitu loh, ada acara enggak kamu, ada soalnya ada job yang masuk kan. Terus aku bilang enggak ada pak, enggak ada bang gitu kan, ya udah tunggu ya. Tiba-tiba enggak ada kabar dan pas tanggal yang dimaksud aku lihat Cupi yang tampil. Itu salah satunya, terus ada lagi pas meeting nih. Aku kan udah nunggu di kantor dua jaman lah ya, nunggu lah. Abis itu datang bos aku kan, bos itu datang. Bos dan label tuh? Bos label. Okay. Dan tiba-tiba kita udah ngobrol setengah jalan kan, tiba-tiba ada Cupi nelpon. Bentar ya katanya ada Cupi nelpon. Terus habis itu gak tahu gak jelas kenapa-kenapa mungkin di luar ya. Tapi kan kedengeran suaranya kayak lagi marah-marah gimana gitu. Dan setelah ditelepon ditutup itu, lihat katanya kita pending dulu meetingnya. Nanti kita bicarain lagi. Oh, jadi menurut kamu itu gara-gara Cupi-Cupita? Iya dong pasti. Menghambat karir kamu. Jadi iya. Mohon maaf, selamat pagi.
Ya. Ada yang menggelitik rasanya di Mister Update ya. Apa sih? Boleh. Ini kalau ngomongin tadi berantem, masalahnya masalah cowok, rebutan job gitu ya. Memang rezeki sudah ada yang atur, tapi ngomong-ngomong berantemnya nih, kalau katanya cakar-cakaran kenapa lecetnya cuma di sini atau jangan-jangan settingan loh. Nah, coba lihat. Nah, itu pertanyaan pertama, yang kedua. Nah, kamu ketika berantem di salah satu tempat makan ya, di restoran di itu, Ancol, di Ancol. Ancol iya. Itu kamu janjian memang mau ketemu apa enggak sengaja ketemu? Enggak. Aku yang nyusul. Oh, kamu nyusul? Aku yang nyusul. Kamu samperin? Aku samperin. Oh, kamu ngelabrak dia iya. Nih jadinya ya? Bukan-bukan. Karena ngelabrak. Apa kamu samperin? Sebelumnya kamu telepon-teleponan, whatsapp-whatsappan atau apa? Jadi aku kan baru datang dari Lombok tuh, ada nyanyi di Lombok dan kebetulan dia sebelumnya ada job di Ancol kan. Dan habis sedatangnya aku di Jakarta jam 2 siang, itu aku pengen ngontak dia karena di hari sebelum aku masalah itu udah gak ketahan lagi emosi aku. Ya, kan? Dimeluapkan. Udah gak bisa. Sebel banget gitu loh. Yeah. Aku di Lombok dan dia di sini ada something yang memang aku enggak bisa cerita di sini. Yeah. Dan aku bilang kayak gini, "Kamu beb, aku kan udah baik-baik ya, beb. Kebetulan kan aku juga temenannya udah 5 tahun gitu loh. Sama 5 dia, tahun sama si dia." Ya. Kan sebelumnya kalau memang ada masalah kita masih bisa diomongin baik-baik. Diomongin baik-baik, tapi sekarang tuh udah enggak tahan lagi gitu. Nah, karena udah enggak tahan lagi terus di cakar-cakaran lah itu terjadi. Bisa diem enggak? Sebenarnya enggak bermaksud untuk cakar-cakaran juga awalnya, ya. Awalnya enggak ada. Terus beb kamu di mana? Enggak dibalas. Telepon aku enggak dijawab kan? Terus itu jam sekitar jam 2:30 lah aku chat, aku tunggu nggak balas-balas. Kemana sih ini cewek ini kok nggak balas-balas gitu. Yeah. Apa karena dia takut atau kayak gimana gitu. Karena kasarnya mungkin dia udah tahu nih masalahnya apa, aku jadi sampai nelpon segitu banyaknya kan. Aku ngechat tuh sampai ping, tapi nggak ada respon. Taunya dia ada di Ancol dari mana? Status dia. Oh, jadi aku liat Instagram dia kan, dia di Ancol. Yeah, terus? Pas itu aku langsung ke sana kan, langsung nyusul kan, langsung karena samperin. Dari tempat aku itu nggak jauh, 15 sampai 20 menit, apalagi dalam posisinya itu maghrib ya, jadi kan jalan agak lempeng tuh, jadi langsung nyampe dan sempat 5 sampai 10 menit lah aku cari-cari dia di situ dan alhamdulillah ketemu kan di situ. Ketika ketemu lah, apa yang kamu omongin sama Cupi? Dan yang pas ketemunya itu, beb, lu jangan kayak gini dong, maksudnya, lu kalau memang ada sesuatu yang disembunyiin, jangan kayak gini lah, jangan main belakang gitu loh. Aku kan manusia juga loh. Aku di sini punya hak. Aku artis di bawah naungan dan dia bukan siapa-siapa. Tapi kalau kamu ngomongnya baik-baik kayak begini, kenapa bisa cakar-cakaran? Nah, ngomongin cakar-cakaran nih. Nah, Mister Update ini punya update yang boleh coba kita kulik ya. Kalau ngomong-ngomongin cakar-cakaran, seharusnya yang nyakar ini punya kuku biar bisa melukai seseorang. Tapi faktanya, nih Mister Update punya screenshotnya nih. Screenshot? Cupi-cupi tak bela diri usai dituding cakar teman sendiri. Akui tak pernah punya kuku panjang. Wow. Oke. Ini postingan pengakuan Cupi nih. Berarti Cupi-cupi tak gak punya kuku panjang, kenapa kamu bisa kecakar gitu? Yes, maksudnya. Kuku jari Cupi gak pernah panjang. Cupi gak tahu harus bagaimana. Cuman ada adekku doang pada waktu itu dan pengunjung yang di sana. Sabar. Sebenarnya gimana mbak? Coba Alia. Jawab, dia tidak merasa tuh. Jadi di situ aku posisinya juga nggak tahu ya. Kita kan nggak pengen tadinya nggak pengen ada perkelahian gitu ya. Tiba-tiba dia emosi dan aku juga emosi dong yang ya. Yang fisik duluan siapa? Yang mungkin jambak atau cakar itu siapa? Aku sih nggak tahu ya. Tapi mungkin karena posisi waktu itu kita sama-sama emosi dan itu juga aku lagi dapet gitu kan, emosi kita nggak stabil dan ya kejadi aja jambak-jambakan. Siapa yang jambak duluan? Siapa yang duluan? Siapa? Ya. Aku. Kamu ngejambak gara-gara apa? Karena dia nyolot banget sama aku, matanya sampai kayak set. Oke. Gitu lah. Terus kamu jambak duluan, terus dianya? Dianya ini itu aku. Oke, terus intinya kamu yang duluan dong? Ya mungkin karena emosi juga, terus dia juga ngelawan aku kan. Dia tarik-tarik rambut aku dan sempat dilerai berapa kali. Aku udah diam, dia malah lari-lari lagi sama aku. Yeah. Dia udah lari lagi ke aku dan otomatis aku nahan diri dong. Yeah. Ya gimana caranya rambut aku gak ditarik-tarik kan. Yeah. Ya aku menjaga diri aku sendiri. Nah Mbak Lia, sebenarnya ini masalah benar gara-gara cowok. Yang bikin kamu marah banget gara-gara cowok. Selain kerjaan, kenapa sih cowok direbutin kan ada bintang putra. Bukan itu doang bang, sih. Bang, cita-cita aku tahu. Apa, jadi kalau ngomongin cowok berarti ini kan masalah kecantikan ya. Bukan cantik. Kenapa? Ada main belakang gitu. Oh, main belakang. Cowok kamu diambil sama cupi-cupita. Iya. Bang Billy, tapi ngomong kayak begitu, menurut
Lia, cantikan Lia atau cantikan Cupi? Cantikan saya dong. Wow. Tapi coba kecantikan Cupi suruh itu pakai angka. Menurut kamu kalau dari 1 sampai 10, Cupi itu nilainya berapa menurut kamu? Cupi. Dari 1 sampai 10. 70. Siapa? Gua 100 dong. 100. 100. Tapi kamu yakin yang nyakar itu Cupi ya? Iya loh, siapa lagi orang ada buktinya? Masa aku nyakitin diri aku sendiri? Terakhir, coba lihat, coba lihat, coba lihat. Terakhir. Soalnya ini cakarannya nanggung banget. Tapi kalau cantikan Lia, kenapa terkenalan Cupi-Cupita? Iya, dia kan jago ngerayu. Terakhir deh nih, terakhir ya sebelum kita closing. Itu kamu pas lagi ngelabrak dia, jujur keadaannya sadar atau enggak? Kan instastory-nya kamu marah-marah. Ya. Itu lagi sadar atau enggak? Sambil emosi sih itu. Oke, jadi jawab dulu. Besok harus dijawab. Nah buat pemirsa jangan kemana-mana, besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Besok aja jawabnya, Neng.